Tokyo gue nggak tahu sih. Tokyo kan ada tiga kan? Ada gara-gara itu. Iya. Oh, yang mana tuh? Hampir semuanya. Oh, gitu. Benar-benar di dibikin gitu. Jadi lo awalnya kayak hubungin iya, satu atau hubungin beberapa dari iya dari water slide juga kan? Kita tadinya mau bikin water slide itu. Rekor kabel kita yang di sana, mari kita rilis di sana. Jadi mau ngobrol-ngobrol sama water slide, cuma water slide-nya nggak ada respon kan? Karena berapa lama teman yang lain? Akhirnya kita coba tanya yang lain mau nih. Ujung-ujungnya water slide ribet juga. Oh, jadi begitu udah ada. Oh, lu pada mau kesini, jadi dia baru. Iya, dia hari terakhir tuh. Please dong bang, bang makasih ya bang ya, bang. Bayar bang, bang. Ya, ini gak ada yang gratis. Bang. Makasih ya. Ya taruh anda ke sini. Ah udah punya. Ya, sama persis. Udah punya goblok. Goblok. Minum berapa mas? Banyak ya mas? Satu. Ya Allah. Kamu sih. Tapi tadi kan nggak minum. Harus minum cepat. Terus cakwe juga gue mas namanya. Oh, main di Ebir, apa yeah. Auto Beer Face. Iya. Yeah. Wah wow, ini band doyan ngebir nih. Oh, iya. Kayak salah satu itu ya waktu itu ada yang pernah bilang tuh salah satu drummer legendaris. Wah wow, ini bandnya ngebir emang gue. Iya. Di Instagram pernah bilang gitu. Oh iya itu bener. Iya. Ya, ternyata Redler doang mabok. Satu atau botol. Bos, mabok Redler atau mabok yang lain nih? Mabok. Mabok Redler. Oh. Ceritain dong. Ceritain dong. Jadi kenapa nulis nama Ila Santuev deskripsi aku karena waktu itu pas nyelesain skripsi aku cuma muterin lagu yang tadi terakhir kita pilih itu doang sampai beres. Apa judulnya? Judulnya sebenarnya cuma itu tapi di teksturnya cuma ada kalian sama Radiohead. Oh si Bebe. Waduh. Nih Bu, tolong diperiksa ya Bu. Terima kasih loh, muka gue udah jasad banget ya. Oh, wah, wow, morfometrik gue gak ngerti sih maksudnya gimana. Itu kayak ukur rasio aja gitu. Oh gitu? Kamu biologi? Iya. Kenapa agak biologi juga? Ya, ininya. Iya, jatuhnya agak antrop sih. Nyambung nih, kayaknya kalian berdua. Masa? Oh, iya.
Foto. Mantap nih. Gak perlu di bercerain. Jadi makasih lo Putih. Iya, sama-sama. Jadi tersanjung. Jadi gimana nih ceritanya, kok bisa pas banget dengerin dari 812? Soalnya jadi waktu pas lagi ngerjain skripsi tuh gue kayak banyak masalah yang bikin gue ngedown banget. Dan sejujurnya gue waktu itu kayak udah gue gak mau hidup lagi deh gitu. Terus sampai gue akhirnya lari ke Jogja. Terus temen gue pas dengerin curhat gue tuh dia muterin lagu kalian terus menerus gitu loh. Terus dia bilang, gue tau lu suka genre ini, pasti lo bakal lebih tenang gitu loh dengerin ini. Terus gue nanya bandnya apa, gue pernah tahu kalian tapi gue gak pernah dengerin di Spotify gitu loh. Terus akhirnya gue tanya namanya, terus dia nyebutin 812. Ya udah akhirnya sepanjang perjalanan dari Jogja ke Jakarta balik gue dengerin kalian doang sealbum. Oh gitu. Tapi sebagai komposer lagu Bookstore-nya gimana? Bukan gue doang kok. Oh, keren gue. Gila ya. So, keren banget. So timur. Yeah. So timur. Di timur kok. Semuanya. Ini Kesa dulu bandnya sebelum di 812 di Kapten. Oh iya. Bupun. Dia Bupun. Bupun. Bupun emang Kapten ya? Iya kali. Iya. Iya Kapten. Kes. Lo udah Bekasi ya? Iya. Kenapa? Hah? Enggak, gue ngelihat Instagram lo dari 812 terus ada follow up by anak-anak kedubes Bekasi. Oh iya, emang ini kedubes. Siapa gitu namanya lo? Gue juga lupa namanya siapa. Ini Reinhardt. Oh Reinhardt. Oh jadi Reinhardt itu sekarang manajerin band Reinhardt. Oh pantesan ya. Gue baru kenalan nama Reinhardt kemarin. Berapa minggu lalu pas dia nemenin anak-anak Murphy Radio. Oh iya, iya. Nah, gue disuruh ketemu juga kan sama anak-anak Murphy Radio. Terus saya kenalan sama mereka. Kalian nonton dong, si main kan nanti di bisa sih. Yeah. Soalnya tadinya ditawarin main bareng. Main tuh harusnya anak-anak gak bisa, pada kantor. Harusnya main juga, jadinya mainnya di Tebet yang hari Selasanya. Iya, yeah, iya. Yeah. Pengen banget main di Dubes padahal, pengen tahu. Soalnya gak tahu di mana nih. Ayo deh, ikut deh. Enggak. Serius. Operatornya belum mati kali. Operator. Ika, bukan operator. Iya benar. Kok lu jadi putih di sini tuh? Alhamdulillah. Datang pizzanya. Jadi hitam. Oke. Mau makan dulu apa? Enggak, naruh alat dulu aja. Makasih ya. Kalau enggak lu ntar aja, gua aja dulu gitar gua dulu. Oh ya udah. Ya lu tahu. Asik. Ini bodyguard gue. Bodyguard. Lo nyari apaan? Kok udah gue kasih? Itu tadi satu. Udah gue kasih, Mas. Iya. Gue lihat. Tahi mabok. Oh iya benar. Mabok. Halo. Eh. Gue kedua tuh. Hah? Gue kedua. TV sih. Ya Allah tuh, kan dia mau lihat tuh. Waduh. Gede lah sebenarnya. Nih tangan gue di sini. Tuh ukurannya segini loh. Lu aja segitu ya? Iya. Iya. Gede loh. Ya ini paling banget sih. Bang. Oke. Okay. Sikat lah. Gue makannya abis main sih. Takut. Oh iya iya. Oh iya benar. Oke. Okay. Om yang naik ya. Drink, oke. Okay. Drink as fuck as you can and eat as fuck as you said. Gila. Gue gak kompak deh. Say Mr. Oh, itu udah. Eat as fuck as you said. Oh iya dah. Ini tinggal 3 potong lagi. Ini tinggal 4 potong lagi. Gue pernah beli, hilang tapi...